yang dibina body coach buildernya oleh Badan Bas. So ini bas yang telah ditempah ambil masa 1 tahun untuk siapkan. Okey, jap kita tengok. So bas ni dia dah come dengan ni lah, sama macam bas express dia ada retarder apa sebagainya. So yang ini dibuat oleh coach builder. Selalu dia datang rangka bodoh je. Macam tu kan. Yang dekat ujung sana tu, itu rangka dia datang atas. Lepas tu dia akan buat body dia satu-satu ikut apa yang kita nak lah. Alright. So kalau tengok yang ni, macam canggih lah sekarang ni punya driver kan. USB charger, dual screen, CCTV, ni sistem apa, audio sistem pun sedap canggih, TV LCD, right, dan juga sistem yang lain-lain nak datang macam ni, seat seat daripada ni saya ingat APM. Okay, right, lampu bas pun sekarang ni dah canggih lah. Macam ni dia pakai LED biru kan. Oh nice. Oh saya tak on dia punya lampu ke depan tadi. Yang ini buat ini bas ni 40 seater. Tadi dikam dengan CCTV sebagainya. Ini lampu dock dia lah. Dulu kalau tak dia pakai lampu lining tepi ni je. Sekarang ni kita pakai lampu yang jenis lah, senang LED. Nice kan. Ni bas ni bas sekolah actually. Bukan bas express eh. Ni baru bas sekolah. Kalau bas express lain. So kalau ikutkan yang ini semua daripada custom lah. Kita customkan dia punya ni apa nama material ni. Kita boleh custom ni kulit atas, lantai, kursi. Dia tak macam di kereta. Kalau di kereta dia datang siap kan, kita tengok apa kita nak je. Tapi bas ni semua kita boleh custom. Langsir, even numbering ni pun custom. Aircon, lantai. So bas ni dalam final stage untuk buat penyerahan, di setengah ni inspect oleh kita punya staff lah. Ah, karaoke system. So kalau basic asas dia dah macam ni lah. Rangka kan. Ni kalau kita tengok kat highway selalunya orang datang dia bawa lah, macam ni lah. Si sementara dia, dia letak apa nama ni, kursi lipat. Dia pakai helmet, dia bawa kat highway. Macam ni datang asal dia. Kosong je. Ni kalau bawa ni speed boleh lah naik tinggi juga ni. Lepas tu dia keluarkan balik semua segala ni. Enjin, wiring semua dia akan keluar balik. Dan dia akan buat pasang semula. Tengok kesesuaian lah. Mungkin radiator dia letak kat belakang. Ni dah lepaskan dengan sistem semua, cooling system. So dia akan susun balik semula sampai dia jadi coach.